mati-mati lampu. Aksi protes yang dilakukan tanpa pengawalan petugas kepolisian buat massa semakin beringas, melempari kantor PLN dengan batu dan membakar kursi yang ada di pos satpam. Massa yang tergabung dari sejumlah ormas pemuda ini merasa geram akibat pemadaman listrik saat menggelar acara buka puasa bersama di Geraha KMPI. Sebelumnya ketika Presiden berkunjung ke Pangkal Pinang, PLN setempat menyatakan surplus pasokan listrik 20 MW. Namun kenyataannya, listrik di Kepulauan Bangka masih terus terjadi pemadaman.